Tim juga yang terus terang tidak bisa kita ekspos terbuka. Laporan tim yang sedang kerja di Surabaya ini, ada beberapa hal yang menurut saya bisa menerbitkan optimisme kita di sana. Karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja, ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu, kalau karena orang nyerang negara berat. Kayak berapa bulan lalu Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran karena negara aktornya, itu berat. Dan kita berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan, paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi juga kita lakukan terhadap PDNS 1, terus juga ini kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua, Pak boleh Menteri, sebentar pendalaman sedikit. Data itu bisa kembali. Data bisa kembali itu seberapa yakin? Jangan gini, itu informasi nggak bisa saya sampaikan secara terbuka. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nanti. Nanti kita bilang beres nih, dia dengar, dia sikat lagi. Ekornya, gitu loh. Biar aja itu nanti informasi akan saya sampaikan secara. Simpulan ya. Bu, saya satu sisi senang ya Pak Menteri jadi religius, bersyukur di tengah serangan begini. Tapi saya prihatin Pak. Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Karena ini persoalan national security, Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya Baes, punya Polri, Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah, Pak. Harusnya innalillahi, Pak. Menurut saya, kalau sikap kita begini, Pak, innalillahi betul, Pak. Ini soal keamanan nasional, Pak. Yang tadi dari Telkom, Windows, itu hanya untuk backup apa. Kan pintu masuknya justru dari situ, Pak. Masuk ke seluruh server, Pak. Jangan mengecilkan, Pak. Terima kasih.